أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. صدق الله العظيم. طبعاً saya dalam Itadabur ayat yang ke-16 17 surah Al-Mulk. Apakah maksudnya? Adakah kamu sudah berasa tenang? Apakah kamu merasa tenang bahawa Dia yang di langit tidak akan berbuat kamu ditelan bumi ketika Dia tiba-tiba menggoncangkan bumi? Adakah kamu sudah berasa tenang bahawa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan ribut yang berbatu kepadamu, namun nanti kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku? Ini adalah daripada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Allah menggunakan perkataan a'amintum, ya. Yang pertama a'amintum dan yang keduanya am'amintum. Apakah kamu merasa aman? Allah menyatakan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah menyatakan apakah kamu merasa aman manfis sama, ya, kehebatan Allah di langit itu, ya, langit yang pertama itu sahaja pun, bukan samawat tetapi langit yang pertama saja. An yahsifa bikumul ard, dia membenamkan bersamamu bumi, ya. Fa idza hiya tamur, lalu tiba-tiba ia bergoncang hebat. Tamur, bergoncang, gempa bumi, ya. Perkara ini adalah satu perkara yang berlaku, ya, berlaku di US, berlaku di Indonesia, tentang gempa bumi. Dan sebenarnya clue ini adalah untuk semua di mana sahaja, termasuklah kalau katakan kita berada di Malaysia, ya, walaupun kita tidak kena direct gempa bumi, tetapi ini adalah peringatan kalau ada gempa bumi di tempat lain, bahawa sebenarnya bolehkah kita merasa aman kerana Allah boleh sahaja memberikan gempa bumi ini pada bila-bila masa, dan boleh sahaja menjongkang-jongkitkan, menterbalikkan bumi ini kerana ia pernah berlaku pada suatu masa dahulu dan ia pernah berlaku dalam masa ini. Dan ini akan menimbulkan kegerunan agar kita selalu merasakan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perlu menjadi backup kepada kita dan kita tidak boleh merasa aman. Dengan kegerunan itu, kita akan menjadi orang yahshawna rabbahum bil ghaib, dan kita mengharapkan selalu keampunan dan juga ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-17, Allah menyatakan am amintum man fis sama, adakah kamu rasa tenang bahawa Allah tidak, Dia tidak akan mengirimkan ribut yang berbatu kepadamu. Satu lagi, selain daripada bawahnya gempa bumi, daripada langit ribut batu, ya, ribut yang berbatu kepadamu. Ini pernah berlaku pada zaman dahulu. Batu-batuan yang hadir kalau dalam peristiwa surah Al-Fil, maksudnya apabila burung ababil itu menurunkan tayran ababil menurunkan batu-batu kecil daripada sijil, yang sebenarnya adalah kurniaan daripada Allah untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Pernah berlaku daripada langit, pernah berlaku daripada bumi, dan inilah perkara-perkara yang perlu kita gerunkan, ya. Kalau sekarang ini kita bercakap tentang ujian coronavirus contohnya, itu semua adalah tentera-tentera Allah yang kita tidak boleh merasa aman dalam kehidupan kita, agar kita sentiasa mencari redha Allah, kita sentiasa menuju kepada Allah SWT. Moga-moga dengan kita melihat ayat ini, kita tidak lagi merasa aman, walaupun kita mungkin berada dalam keadaan yang comfort, tetapi jangan sampai berada dalam comfort zone sepanjang hari. Kita terus menuju, menyembah, beribadah kepada Allah yang Esa pada hari ini dengan membanyakkan solat. Dan kalau kita baca ayat ini pada waktu malam, kita akan rasa tidak aman. Tidur itu hanyalah dengan memohon Allah melindungi kita sebaik mungkin. Berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.